الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, Abi membaca Quran dalam surah An-Naba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka, Allah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahannam ini mengintai. Mengapa mengintai? Karena orang yang berlomba-lomba masuk neraka itu banyak dan menyenangkan. Sebab menuju neraka itu jaringannya hawa nafsu. Maka dia benar-benar disenangi oleh banyak orang. Enggak perlu orang disuruh, sudah mereka berlomba-lomba untuk masuk neraka. Karenanya jumlah penghuni neraka mayoritas. Jadi di dunia ini penduduk bumi 7 miliar dan hanya 1,3 miliar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 1,3 miliar itu pun juga tidak banyak yang bersungguh-sungguh mentaati Allah. Kalau ingin tahu, lihat soft salat subuh di masjid. Sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan ke neraka itu memang menyenangkan. Nafsu ingin bersenang-senang dengan tidur, tidak bangun salat subuh. Nafsu ingin bersenang-senang dengan mabok-mabokan, dengan zina, dengan korupsi, dengan makan harta haram. Nah, itu yang banyak orang minati. Jadi jalan menuju neraka itu benar-benar kata Nabi apa? Mahfufun bisyahwat. Jadi kalau jalan ke neraka itu penuh dengan kesenangan hawa nafsu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli surga, Allah berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Ini masih di surat yang sama, surat An-Naba. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan masuk surga. Jadi bagi orang bertakwa, mereka akan masuk surga. Nah, apa artinya? Bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mengendalikan diri jangan sampai jatuh dalam dosa. Sehingga oleh Allah disebut dengan mafaza. Mafaza artinya kemenangan. Bahwa surga itu tempat bagi orang-orang yang menang, berhasil mengalahkan nafsu, berhasil melawan syaitan, berhasil menjauhi maksiat, sehingga dia benar-benar terpilih sebagai ahli surga. Dialah orang-orang yang menang, dialah orang-orang yang berhak mendapatkan kemenangan itu, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang berlomba berzina, berlomba-lomba mabok, berlomba-lomba korupsi, dia tetap bertahan dengan yang halal. Dia bertahan dengan istrinya yang halal. Dia bertahan mengambil penghasilannya yang halal, sekalipun sedikit. Mengapa? Karena dia tidak tergoda dengan itu semua. Begitulah orang-orang menang ini. Kata Allah, surga bagi mereka yang menang. Innal muttaqina mafaza. Subhanallah. Renungan indah sekali di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.